sama ikan bilis bubuk ya, dengan telur dadar, nasi, lepas tu tambah rasa marvelous. Semua hari ini saya nak kongsi resipi sambal ikan bilis tumbuk yang sedap dan mantap, dan bahan-bahannya ialah ini dia ikan bilis dalam satu mangkuk kecil, cili dalam 15 biji, bawang putih 15, bawang merah kecil 13, bawang merah besar ya. Ini semua bahan ni yang ni kita kena tumbuk ya. Ini saya iris halus-halus. Sedikit air asam dan garam ya. Saya cukup rasa lah nanti. Okey, sekarang saya tunjuk cara goreng ikan bilis. Okey, ini dah masukkan ikan bilis. Kita goreng dia garing sedikit. Saya pakai minyak yang saya guna untuk goreng ikan bilis tadi kan, baru dah dia sedap. Panaskan dulu minyak tu, sebab tadi dah tutup dah lama. Sekarang masukkan bawang yang kita iris ya. Ini sampai dia wangi. Okey, masukkan ikan bilis tumbuk ya yang kita dah tumbuk tadi. Lepas tu ni balon ni ikan bilis yang saya cakap tadi tak payah tumbuk semua, sebab saya suka nampak ada nampak sikit-sikit ikan bilis kat situ, tak ada hancur sangat. Masak ni sangat senang dan cepat. Kalau malam ni tak tahu nak makan apa kan, just buat ikan bilis, sambal ikan bilis tumbuk ni, lepas tu goreng telur mata dah boleh makan. Telur mata kerbau ke telur dadar ke dah boleh makan dah. Macam orang India, kita orang buat asam tau. Lagi sedap. Tuangkan air asam ya. Air asam ni saya pakai sikit, lebih kurang besar 20 sen. Lepas tu air dia dalam satu sudu makan. Jangan banyak sangat. Lepas tu perasakan garam sedikit. Kita tak boleh pakai banyak sebab ikan bilis kan dah memang ada garam kan. Lagi sikit ni. Tambah lagi sikit. Okey. Kacau. Biarkan sekejap. Api yang slow ya. Masukkan lada hitam. Kenalah ikut dia punya ni. Okey. Slowkan api. Kalau rasa nak taruh gula boleh juga. Tapi rasa saya tak perlu lah. Biarkan sekejap ya. Biarkan dia sampai dia pecah minyak. Okey, ha ni nampak-nampak ha, pecah minyak kan. Dah siap boleh makan ya. Okey, ha ni dia sambal ikan bilis tumbuk ya. Dengan telur dadar, nasi, lepas tu tambah rasa marvelous. So, sila cuba ya kat rumah. Ini makanan simple untuk dinner, paling senang dan cepat ya.